pemanfaatan tanah dari Meratus ini memang istilahnya budidaya masyarakat sekarang ini kan kopi. Masih banyak Pak peluang-peluang itu yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dari Meratus. Nah, mari kita menanam kopi, karena dari kopi kita bisa selamatkan bumi dan bangkitkan ekonomi. Hanya segelas kopi yang mampu bercerita. Hitam tak selalu kotor. Pahit tak selalu menyedihkan. Tanya ingin sekali duduk bersantai sambil menikmati segelas kopi penghangat diri, pelepas dahaga. Kira-kira di mana ya tempatnya? Gak ada salahnya, saya searching. Siapa tahu ada lokasi yang benar-benar cocok untuk menikmati suasana hari ini. Bang, aku mau pesan kopi dong. Ya, yeah, silakan. Pengen yang single origin. Yeah. Ada nggak sih yang unik dan otentik? Oke, jadi di Kalsel ini sebenarnya ada kita single origin yang lagi terkenal di pasar dunia ya, yaitu Liberica. Liberica? Iya, betul sekali ada Liberica. Jadi ada Liberica yang di dataran rendah maupun dataran tinggi. Oh, itu berbeda? Beda. Dataran rendah dan maupun dataran tinggi. Tinggi. Wah, nah, penasaran jadi deh. Mau nyoba yang mana? Ayo. Dua-duanya, Pak. Boleh? Boleh. Oke, okay, silakan tunggu ya. Siap. Dataran tinggi, ini dataran rendah. Ini tinggi, ini rendah. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Dataran tinggi. Wow. Dataran rendah. Wah, sudah nyoba ya. Gimana, Mbak, rasanya? Unik sih, Pak. Keren unik, juga ya. Nah. Iya, soalnya kan ini walaupun sama-sama Liberica, tapi berbeda gitu ya rasanya ya. Betul sekali. Tadi sudah nyoba yang dataran tinggi? Udah. Betul. Iya, dan ini walaupun sama-sama Liberica, rasanya cenderung beda. Kalau yang rendah itu yang saya rasa dari aroma aja sudah kayak nangka gitu ya, Pak. Iya. Pekat aroma nangkanya. Kalau misalnya yang tinggi, yang saya rasa dia lebih ke arah sweet gitu ya, Pak ya, sweet betul, fruity lebih seperti fruity, itu. Buah-buahan tropis ya. Nah, inilah bedanya kopi Liberica kita di Kalimantan Selatan ya. Dia satu jenis kopi, tapi ketika tumbuhnya di dataran rendah dan di dataran tinggi, menghasilkan cita rasa dan aroma yang beda. Aroma yang berbeda, betul sih. Dan saya lebih tertarik kepada yang dataran tinggi nih, Pak. Wah, ini benar-benar Meratus. Liberica Meratus. Betul. Ini benar-benar rasanya otentik sekali dan kayaknya saya nggak pernah cobain di mana-mana deh ini. Cuma dari segi ada aromanya di Kalsel ya. Karena Gunung Meratusnya cuma ada di Kalsel. Wah, di Kalsel kok bisa sih Pak Kalimantan membudidaya
kopi sendiri itu, Pak? Iya, jadi sebenarnya kopi Liberica ini kan kalau dilihat dari habitat tumbuhnya itu di dataran rendah ya, seperti di rawa gambut. Nah, seperti sebelumnya itu kita sudah mengenalkan kopi Liberica batibati. Batibati. Nah, karena itu dataran rendah. Nah, tapi ini ada yang lebih unik lagi ternyata dari jenis Liberica ini. Yang ini ya? Yang ini. Mutiara dari Meratus. Mutiara dari Meratus. Ya, ketika dia ditanam di tempat tinggi, ternyata dia menghasilkan cita rasa yang lebih kaya lagi dan lebih menarik lagi. Lebih kaya dan menarik lagi, setuju sih Pak. Dan apalagi nih Pak keunikan dari Liberica Meratus ini Pak? Ya, Liberica Meratus ini dia lebih ke buah-buahan tropis ya. Nah, beda kalau yang Liberica dataran bawah itu asamnya lebih dekat ke asam-asam kayak nangka gitu kan. Dan itu rasanya lebih dominan coklat. Iya, betul. Tadi saya coba ada coklat-coklatnya. Nah, kalau yang Liberica di Meratus, di pegunungan itu malah putih, buah-buahan tropis. Jadi asamnya tuh ya seperti ada asam langsat atau buah-buah eksotik yang ada di pegunungan Meratus. Nah, itu memang ciri khas kopi Liberica di pegunungan Meratus sehingga dia beda dengan kopi di dataran rendah Liberica di Batibati. Di Batibati, berarti di budidaya di Batibati dan juga di Meratus. Betul sekali. Sudah pernah ke Meratus? Belum. Sayang ya, tempatnya sangat luar biasa ya. Jadi di Meratus itu selain dia punya menyimpan keindahan alamnya, dia juga menyimpan kopi Liberica yang punya citra rasa yang saya rasa ini paling unik dan bisa menjadi magnet bagi penikmat kopi dunia. Wow, keren banget. Berarti ini diproduksi, distribusinya udah ke dunia gitu ya Pak? Iya, kalau kopi kan memang pasar-pasar terbesarnya adalah di pasar luar ya, pasar dibandingkan luar. Pasar dalam. Wow, keren sekali. Boleh ikut nggak sih aku ke kebunnya? Ke Meratus, serius? Serius, boleh nggak sih? Nah, tapi ada medannya agak rumit ya, jadi ada menyeberangi sungai, nanti kita ada melewati air terjun, nah apakah mau? Tenang aja, saya mau. Oke, kalau memang mau, besok kebetulan kita mau ke Meratus. Serius kalau mau ya? Ikut. Benar ya, siap, serius ya? Siap, oke. Besok kita berangkat? Besok kita berangkat ke Meratus. Liberica memang tidak sepopuler jenis kopi lainnya seperti Arabica maupun Robusta. Liberica disebut-sebut berasal dari Liberia dan tumbuh secara liar di daerah Afrika lainnya. Liberica mulai dikenal setelah dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada abad ke-19 dan cepat tumbuh di lahan gambut. Maka tidaklah heran jika kopi Liberica banyak tumbuh di Kalimantan Selatan yang memiliki lahan gambut. Namun siapa sangka, ternyata kopi Liberica mampu tumbuh dengan baik di lahan pegunungan Meratus yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di wilayah suku adat Dayak Meratus. Dayak Meratus identik dengan ritual yang ditunjukkan untuk menghormati alam sebagai ciptaan yang kuasa. Ketika alur tiba, panen kopi warga Dayak Meratus juga menyambutnya dengan sukacita. Meski tidak semeriah ritual Manyanggar, yakni upacara adat Dayak Meratus saat panen padi, panen kopi masyarakat suku adat Dayak Meratus ini juga sebagai bukti ungkapan syukur atas hasil panen yang biasanya ditandai dengan tarian adat setempat. Liberica Meratus, cita rasa kopi yang sudah mendunia. Desa Hantakan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari sinilah
awalnya saya ingin melihat langsung dan membuktikan Liberica memang ada dan menjadi salah satu pilihan unggulan komoditas tanaman penghasil bagi masyarakat suku adat Dayak di Pegunungan Meratus. Menyusuri jalan Pegunungan Meratus, saya semakin mencintai alam. Hijau pepohonan mewarnai setiap langkah saya berpijak. Kehidupan masyarakat suku Dayak Pegunungan Meratus bagi saya memang cukup unik. Saat saya melintas, tampak hamparan padi tumbuh subur di lereng pegunungan yang memiliki kemiringan cukup terjal. Cara bertanam seperti ini sudah biasa mereka lakukan. Liberica di Pegunungan Meratus dapat tumbuh di ketinggian 3 hingga 400 mdpl. Yang ternyata merupakan wilayah ideal agar dapat tumbuh dengan baik. Terlebih di kawasan hutan Pegunungan Meratus yang masuk wilayah tanah suku adat Dayak Meratus, bukan tidak mungkin manfaat alam akan semakin dapat dirasakan mereka pastinya. Indahnya alam Pegunungan Meratus menumbuhkan rasa bersyukur di hati saya yang selalu haus akan pesona alam dengan segala kandungan manfaatnya yang berlimpah. Pak Sugan. Iya. Permisi, Pak. Iya, silakan. Nih, mau ke atas menemui Pak Rudi. Oh iya, silakan. Ada. Di depan lewat, Pak ya. Iya. Ini ya, Pak ya. Tanaman kopi bagi masyarakat suku adat Dayak Meratus bukanlah hal yang baru. Hanya saja kala itu belum tergarap dengan sungguh-sungguh. Sebagian orang beranggapan Liberica tidak dapat tumbuh di dataran tinggi. Namun kenyataannya dapat tumbuh dan memiliki cita rasa unik yang berbeda dengan Liberica asal lahan gambut pada umumnya. Ini Maenda. Sekarang kita sudah sampai di kebun kopi Liberica Meratus. Oh ini, berarti ini ya benar ya. Pohonnya emang tinggi-tinggi nih, ya, Bang ya. Ada Pak Rudi. Oh iya, Mas Dwi, Mbak Edar. Oke. Okay. Halo. Iya. Oh ini panen, Pak. Iya, ini lagi sambil bersih-bersih untuk yang buah-buah yang busuk. Jadi kita bersihkan. Untuk kalau yang panennya sudah ada di gudang bawah. Sudah ada sebagian di pondok. Oh iya. Siap. Berarti saya ke pondok ya. Siap. Nggih. Silakan mender ya. Nggih. Terima kasih, Bang. Ini merah-merah banget ya, Pak ya? Iya, lumayan lah ini. Ini buah sela yang bisa kita petik. Sementara menunggu nanti ini matang semua. Jadi panen besarnya. Jadi untuk ini buah sela bisa kita panen dulu. Oh gitu. Nah. Kalau misalnya untuk pohon kopi Liberica Meratus ini nanamnya gimana tuh, Pak? Ya, untuk tanamnya itu sama dengan halnya pohon kopi kebanyakan. Kita bikin lubang bibitnya itu. Nanti kita bikin lubang dengan kedalaman 40x40. 40x40? Iya, dengan jarak tanam 2 meter kali 2 meter. 2 meter kali 2 ya. Meter. Nah, jadi karena di sini daerah pegunungan, otomatis airnya kan tiris. Nah, jadi untuk kopi Liberica jenis Meratus ini kualitasnya
akan lebih bagus karena dia kurang kadar airnya. Kurang kadar ya, airnya. Beda dengan Liberica yang di dataran bawah. Iya, itu gimana tuh? Apa ya, yang membedakan itu? Nah, jadi kalau untuk Liberica Meratus ini, ini kita tanam ini di antara pohon-pohon buah. Pohon-pohon buah. Ya, karena kopi itu adalah tumbuhan yang menyerap rasa. Nah, jadi di sekitar kebun ini makanya kita tanam buah-buahan seperti durian lai, terus durian, pohon-pohon buah lah istilahnya gitu kan. Nah, ini untuk menciptakan rasa ke kopinya. Oh gitu, pantes. Ya. Kemarin saya coba ya Pak ya. Ya. Rasanya tuh memang kayak ada hin-hin buah-buah tropis kayak gitu ya. Ya, nah itulah mungkin yang salah satu yang membedakan kopi Liberica Meratus. Karakter rasa kopi Liberica tidak sepahit Robusta. Keunikan Liberica memiliki aroma nangka. Selain itu, jika ditanam sebagai tanaman sela seperti di antara pepohonan durian, maka akan tercipta aroma durian. Bagi penikmat kopi, pasti sudah tahu manfaat dari kopi Liberica yang bisa untuk menyembuhkan sakit perut atau asam urat. Liberica yang dibawa kolonial Belanda kala itu semula untuk menggantikan kopi Arabica yang terserang wabah penyakit karat daun atau Hemelia fastatrixi. Namun kenyataannya, Liberica pun tidak mampu menahan serangan wabah penyakit tanaman kopi. Liberica yang mulai ditanam pada tahun 1878 hanya mampu bertahan hingga tahun 1907. Liberica saat ini dibudidayakan secara terbatas, tidak sebanyak Arabica dan Robusta. Biasanya setelah memisahkan biji kopi dari kulit luarnya, biji-biji kopi ini akan memasuki tahapan pengeringan yang dilakukan dengan menjemur langsung di bawah sinar matahari. Kemudian disangrai atau di-roasting untuk menurunkan kadar air. Buah kopi usai panen masih membutuhkan proses yang sangat panjang sebelum siap dikonsumsi. Ini dirasa perlu, mengingat para penikmat kopi tentu menginginkan kelezatan dan aroma dari karakteristik kopi itu sendiri. Menciptakan cita rasa khas kopi Liberica tentu harus melalui beberapa proses hingga menghasilkan mutu kualitas kopi yang diinginkan. Sebelum akhirnya dilakukan grinder atau penggilingan hingga menjadi bubuk yang siap diseduh dan dinikmati. Mbak, kita istirahat dulu kayaknya ya. Oh, apa dulu ya? Duduk di sini dulu sambil menikmati air terjun. Iya. Oh, yeah. Oke. Okay. Indahnya alam pegunungan Meratus.
menumbuhkan rasa bersyukur di hati saya yang selalu haus akan pesona alam dengan segala kandungan manfaatnya yang berlimpah. Meratus bukan hanya menyimpan kehidupan masyarakat Dayak dengan beragam ritualnya. Loh, Mak Rode lagi ngapain itu? Iya nih Pak Dewi, kita lagi bikin gelas nih. Gini-gini istirahat enaknya sambil ngopi. Jadi ini yang saya tunggu-tunggu kita dari bikin tadi, gelas kan? Dari alam. Nah, kita menikmati alam, kita manfaatkan kekayaan alam. Di tempat ini juga tumbuh subur tanaman kopi. Bahkan kopi yang dikembangkan memiliki kekhasan tersendiri, Liberica Meratus. Nah, ini dia. Ini salah satu surga yang tersembunyi di Pegunungan Meratus ya. Ada air terjun Rampah Tumaung. Nah, jadi selain menyimpan keindahan alamnya yang masih asri, di sini juga ada air terjun yang saya rasa ini salah satu yang terindah yang ada di Kalimantan Selatan. Akan semakin lengkap bagi penggemar kopi jika mampu menikmati kopi di tempat asalnya. Nikmat? Luar biasa. Gimana Pak Rudi? Nikmat sekali. Nikmat sekali. Di balik hitam dan pekatnya kopi Meratus, tersimpan cita rasa dan keindahan. Ayo ngopi lagi. Oke.